bingung. Yang ini kotak-kotak. Kayak mau pemilu. Aku bingung. Aku harus pilih yang mana? Aku mau ngedate. Aku selalu terlihat cupu. Seandainya ada yang bisa menolongku. Oh. Kenalin. Iya. Darto OOTD. Darto OOTD jadinya. Outfit of the day, ya kan? Keren. Lo ngapain sih, bro? Baju lo kok kayak gini sih? Keren banget. Bapak tahu saya siapa? Kamu siapa? Saya tahu, Bapak tahu. Aku di Matraman, kau di Kota Kembang, dan ku persembahkan sekuntum mawar. Saya David Upstair. Gak ada, bukan. Oh iya. Jono itu Upstair. Ngapain sih lo, bro? Jadi gini, Mas Darto OOTD. Aku tuh pengen ngedate, tapi aku bingung. Aku harus pakai baju apa? Aku tuh selalu cupu. Ya kalau gue perhatiin tuh lo emang cupu gitu. Lo gaulnya metorang sih. Kalau gue perhatiin lo tuh cupu banget, men. Kurang cool gitu, men. Pak, ini kalo saya... Kalau lo cool tuh lo datang ke sebuah tempat, otomatis vibe-nya tuh udah asik. Yo, what's up, men? What's up? Saya harus gimana dong, Pak? Pengen gitu loh, Pak. Lo kayak gini dapat dari mana sih? Style kayak gini? Dari teman-teman gua. Coba lihat teman-teman lo. Nih. Aduh. Tuh, Pak. Cantik kau, Pak. Cantik sih sebenarnya. Coba kayak... Tuh, keren tuh. Kurang dipermak dikit, bro. Tuh, ada tempelannya. Kayak Betty Safi'i. Betty LaFea, bro. Oh, Betty LaFea itu tuh. Hai. Science Club. Aduh. Science is sexy, you, Pak. Ya, cantik sih. Maksudnya, gua gak... mempertanyakan masalah cantiknya, masalah coolnya itu. Oke. Yang ini. Cool, yang ini yang ngajarin gue how to be cool versinya dia nih. Mana? Wah, nenek. Tuh kan asik kau, Pak. Web. Iya. Oke. Yes. Iya. La. Eh. Iya. Yes. Ini Bang Jali versi bule ya. Bang Jali versi bule ya, di lagunya Drake itu loh, Pak. Iya. Aduh, men. Itu keren. Yo, tapi apa lagi, men, temen lo? Ada nih, lihat nih, Pak. Kaku banget sih. Kasih Watch Me Web. Itu, jadi harus ada groove-nya, you know. Aduh, ini anak. Gaya-gaya teman-teman lo kayak gitu semua sih, cupu jadinya. Ya, yo, ya la 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 la. Sat, lo, le. Yo, ya. Keren banget, Pak. Aduh. Watch me, watch nenek, yo. Lo kalau mau dibilang keren, penampilannya harus kayak orang-orang ini nih. Saya mau ngedate nih, Pak. Iya, makanya lo lihat ini nih. Check it out, yo. Wow. Jadi fotonya di bangunan ambruk. Wih, tuh. Cool kan maksudnya? Ini mah dari zaman Jurassic Park gini, Pak, nih bajunya nih. Aduh. Jurassic Park 1. Ya kan maksudnya cool aja. Yang penting it's not about brand-nya atau apa. Yang penting how you do it, man. Lo gimana ngebawain fashion itu sendiri, ya kan? Oh. Asik kan? Iya. Anak masa kini kayak begini gayanya, bro. Oh, iya. Bazar-bazar gaul tuh, nah, yang datang kayak gini ya nih. Iya. Belanja kagak, jalan-jalan doang ya, Pak. Iya. Bazar gaul masa kini, ini kayak begini gayanya. Wow. Contoh tuh, bajunya sampai iya, kayak daster, Pak. Agak gombrong-gombrong dikit gitu. Oh. Boni punya baju yang segini tuh. Tapi mulainya dari sini kan? Iya. Mulai dari sini. Itu namanya sarung. Iya. Tapi aduh, gimana? Gaya lo yang sekarang aja itu nggak ada apa-apanya, men, sama anak kecil ini. Yo. Sotoy, Pak. Oh.
sotoy banget. Men suwek, SWAG men suwek. Gila. That's what I'm talking about. Ih, tuh kan, anak gua tuh. Pak BP, Pak, diginiin, Pak. Udah. Itu dia, men. Iya, dan tapi yang ngikutin tren tuh gak cuma anak-anak muda gitu. Orang-orang tua tuh juga bisa up to date, bro. Oh, gitar. Kayak gini nih. Check it out. Tuh. Yo, oh, keren. Dapper nih, kayaknya dapper habis tuh. Gentleman berat kan. Oh. Oh. Ih, keren. Itu ganteng sih. Itu kan. Walaupun udah pada kendor, semangat fashionnya gak kendor ya, Pak. Iyalah. Fashion is a statement, yo. Keren kenyataan, ya. Gitu. Dan yang terakhir, pasti lo gak nyangka kalau gaya lo tuh bisa kalah cool sama bahkan hewan pun. Kita lihat. Yo, kan? I'm dog. Dog born. Oh, anjing aja digituin, Pak. Iyalah. Kece. Oke, itu dia, bro. Wow. Si, gitu ya, lu kalah cool jauh lah sama mereka. Apalagi sama gue, bro. Pak, tapi gimana caranya gue supaya terlihat cool? Kan kalau ini kan gaya cool versi lo. Gimana gue bisa bikin gaya cool versi gue sendiri, Pak? Oke, jadi tipsnya adalah yang pertama, lu tuh harus banyak bergaul. Jangan temenan sama orang yang itu-itu aja gitu. Biar lu bisa lebih gaul juga. Lu bisa ngambil gayanya dia, dipadu-padankan sama gayanya dia. Terus ada yang, wih, stylenya asik juga nih. Terus kayaknya tapi gue gak mungkin kayak gitu, gue agak-agak mirip kayak gitu, gue twist dikit deh, itu juga bisa. Yang penting banyak gaul. Yang kedua, perbanyak wawasan lo dalam segala hal supaya lo makin terlihat keren, cewek lo juga bangga gitu jalan sama lo, bro. Itu dia. Oke. Yang ketiga, lo harus coba penampilan baru, Nang. Lo harus berani ganti penampilan lo yang sekarang biar terlihat lebih cool di depan cewek lo gitu. Kalau sekarang saya suruh bapak pakai baju saya sekarang, bapak berani gak? Nggak berani lah. Nggak pantas. Oh, iya. Update terbaru sekarang apa contohnya, Nang, Pak? Sekarang aja banyak update terbaru nih, kayak sekarang nih ya. The latest update. Lo udah tau belum? Belum. Oh iya, gue belum kasih tau ya. Ini mau gue kasih tau nih. Oh iya. Lo udah tau belum? Ada es krim terbaru. Cool abis. Es krim mah paling gitu-gitu aja, Pak. Kalau nggak pakai kon, pakai stick. Kalau nggak di cup. Wait. Pak, mau kemana, Pak? Check it out, bro. Yang gue janjikan. Wapow! Walls Ice Cream Sandwich. Terbaru. Oh. Saya udah pernah. Ini, lo udah. Lo tau update-nya nggak? Saya udah pernah nyoba ini. Apa aja lo punya gue nih? Kan pernah. Makan. Pernah saya ini enak. Iya, makanya coba lo makan es krim ini ya. Yeah. Sama cewek lo juga. Huh? Pasti berasa lebih cool, man. True story sih emang, Pak. Itu kan punya gue ya? Iya. Yeah. Dan sekarang, bro. Enak. Sekarang kita juga ada quiz tentang ice cream ini. Ada kompetisi dance yang namanya I Know You Want Me Dance. Tapi gimana caranya, Pak? Ada gerakan baru ceritanya. What? Yes! Wow! Gitu. Gimana, Pak? Ada nggak contohnya? Ntar, gue ambil satu lagi. Pak, ayo, Pak, ajarin, Pak. Nih, lihat nih. Ini gue ajarin ya. Iya. Gini nih, kan I know you want me. I know you want me. Balik, you know I want you. Nenek. I know you want me. Itu, kita nih. Oke. Sat! Sat. Abis itu, sat. Ya. Nek. Ya. Ya. Oke, bisa. Gitu. Entar kotak ya. Nah. Ya. Nah, gitu. Nah, oke. Okay. Dingin juga ini es krim. Masa. Berdua, ayo. Ya, berdua. Siap. Berarti dibalik ini dulu ya, Pak? Ya, gini dulu. Oke. Okay. You want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. You know I want ya. I know you want me. Itu ya. Oke? Okay. Oke. Okay. Kurang lebih kayak gitu. Keren banget. Tapi lebih kerennya lagi, ntar tutorialnya kita upload di Instagramnya The Comment. Oh, at The Comment net underscore. Betul sekali ya. Dan kalo juga katanya ada lombanya ini. Lah ya, itu dia makanya. Tutorial selengkapnya cek di Instagramnya The Comment at The Comment net underscore. Ya, kalau mau kelihatan lebih cool, ikutan I Know You Want Me Dance. Jangan lupa bikin videonya, upload ke Instagram. Instagram lo, mention ke kita, tag ke kita at the comment net underscore dan juga at walls IDN. Walls IDN dengan hashtagnya cool banget. Yo. Ada hadiahnya. Karena ini kompetisi pasti ada hadiahnya. Betul sekali. Oke, kalau begitu. Ya. See you on the next segment. The comment. The comment.
Verhoeven. Paul Verhoeven. Kalau saya ajak dinner out gitu, mau nggak kira-kira? Mau dong. Makan gratis. Oh, dia ngejar makan gratis. Mbak, saya bisa jawab. Nona Paula tadi kan nanya. Bapak nanya kan, baiknya apa? Menurut kamu apa? Bapak harus jawab. Baiknya kamu bersama aku. Iya. Masjid di Amerika Serikat diteror, ini yang dilakukan bocah 7 tahun. Mari kita lihat videonya. Sebuah masjid yang dikelola Islamic Center of Pflugerville, Amerika Serikat, menjadi korban vandalisme yang meningkat menyusul teror serangan di Paris beberapa hari lalu. Akhirnya seorang bocah 7 tahun, Jack Swanson, tergerak. Setelah berdiskusi dengan ibunya atas apa yang terjadi di masjid itu, dia memutuskan untuk nguras celengan berisi $20, sekitar 270-an ribu, disumbangkan untuk perbaikan masjid. Oh, butuh shoulder to cry on. Handphone gue nggak bawa. Oh, untung kalau bawa handphone udah direkam kan lo? Iya. Jangan tenang, dong. Tenang, udah. Yo, wait. Nice man. I love you, brother.